Assalamualaikum guys, saya Syukur Abu Bakar. Untuk topik kali ini, aku nak kongsi sikit berkenaan dengan skema yang selalu pengguna BigPay ni kena. Betul ke pengguna BigPay ni selalu kena scam? Jadi skema-skema BigPay ni akan menghantui pengguna-pengguna BigPay ni macam mana? Okey, skema ni akan call menggunakan WhatsApp call dan macam-macam lah modus operandi. Contohnya, mereka akan call, mereka akan cakap tahniah awak menang peraduan Goris dan menang. Lepas tu contoh-contoh list, mereka akan call, mereka akan cakap pengguna BigPay ni kad lama dah tak boleh guna, so nak kena tukar ke kad yang baru. Jadi macam-macam taktik yang skema ni guna untuk tipu pengguna-pengguna BigPay ni. Mereka akan call dan sambil mereka cakap tu, mereka akan hantar OTP dekat kita punya message, dekat kita punya phone. Saya pun tak sure macam mana data pengguna BigPay ni boleh bocor dekat skamer, dan tak tahu macam mana mereka boleh access pengguna-pengguna BigPay ni punya account. Once je kita bagi kita punya OTP tu dekat skamer, automatic mereka dah boleh access kita punya account dan mereka dah boleh buat macam-macam benda. Contohnya, mereka update kita punya nombor telefon, mereka dah boleh buat transaction, so kemungkinan duit dalam akaun kita tu akan habis. Jadi nombor OTP tu sangat penting, dan please jangan share dengan siapa-siapa nombor OTP kita tu. Apa yang ada pengalaman dapat call daripada skamer ni, selalunya skamer yang call ni dia ada dialect macam Indonesia pun ada, macam Sabah Sarawak pun ada, kadang-kadang bunyi pun macam Bangla. So kita tak sure lah skamer ni main daripada mana. Mereka akan call kita dan mereka akan minta kita punya OTP. Nombor WhatsApp yang digunakan oleh skamer ni untuk call pengguna BigPay ni selalunya nombor yang pengguna WhatsApp yang lain juga. Even yang dah kena scam tu pergi buat report dekat polis pun, polis akan trace nombor telefon WhatsApp tu adalah nombor telefon pengguna yang lain. Jadi pengguna yang WhatsApp tu pun dah kena scam sebenarnya dengan BigPay skamer ni. Saya sebagai pengguna BigPay takat ni memang banyak kali jugalah skamer ni call, tapi selagi saya tak bagi saya punya OTP number tu, selagi itulah dia tak boleh nak access saya punya account. Alhamdulillah setakat ni saya masih lagi tak pernah kena scam lah, Alhamdulillah. Kadang-kadang bila skamer ni call, kita dah tahu sebenarnya yang tu skamer, tapi kita just layan je lah kan. Cuma kita selagi kita tak bagi OTP tu, tak ada masalah pun untuk kita. Kita layan dia sampai, kalau boleh kita psycho dia balik sampailah dia letak telefon tu. BigPay ni sebenarnya bagus bila kita nak pergi travel dekat overseas, untuk kita guna BigPay ni masa kita nak shopping. Tapi dua negara yang kita tak boleh guna BigPay ni Israel dan Korea Utara. Kelebihan yang ada pada BigPay ni, bagusnya dia akan convert. Contohnya kalau kita pergi Jepun, dia akan convert daripada Malaysia Ringgit kepada Yen tanpa ada sebarang charge, compare dengan kad debit ataupun kad kredit bank yang ada charge masa kita nak beli barang menggunakan kad tu. So kelebihan yang selalu saya tekankan adalah berkenaan dengan referral code. Untuk pengguna baru yang nak sign up, boleh gunakan referral code yang saya bagi ni. Jadi dia akan dapat RM10 dan saya automatik akan dapat RM10 juga daripada sign up yang dia akan buat tu. Apa yang bestnya, kita boleh referkan untuk kawan-kawan, untuk family ataupun dekat social media yang siapa yang nak sign up, automatik kita akan dapat RM10 dan orang yang sign up pun akan dapat RM10. Jadi dua-dua untung, tak ada masalah. Alhamdulillah setakat ni yang guna referral code aku dah lebih kurang 300 lebih lah. Untuk siapa yang nak buat duit side income lebih, bolehlah referkan untuk kawan-kawan. Yang penting first kali kita nak sign up kena guna referral code. Boleh guna referral code aku ataupun nak guna referral code kawan yang lain pun tak kisah, tak ada masalah pun. Saya ada tunjuk cara-cara nak sign up BigPay dan saya ada tunjuk macam mana kita nak buat duit dengan BigPay ni. Jadi boleh check out saya punya YouTube, boleh tengok saya punya previous video berkenaan dengan BigPay. Untuk pengguna baru yang nak sign up, jangan lupa masukkan referral code tu untuk dapat RM10. Kalau tak letak, memang tak dapat lah RM10 tu. Yang paling penting untuk pengguna BigPay, kalau tak guna kad tu, please freeze dekat kita punya app. So bila kita nak guna, kita just unfreeze je. Dia adalah salah satu kelebihan yang ada pada BigPay. Macam kad bank yang lain, contohnya kad debit, kalau hilang kita kena call customer service cepat, kita kena stop kan, kita kena block kita punya kad tu. Tapi dengan BigPay kita dah tak payah nak risau sebab kita dah freeze dalam app. Apa yang jumpa kad kita tu, walaupun kad kita hilang, dia tak boleh guna dekat mana-mana sebab kita dah freeze dekat kita punya apps. Jadi untuk pengguna-pengguna tegar BigPay
Pay, kalau makin banyak kita guna BitPay ni, kad kita ni, kita boleh dapat banyak point to BitPoint. Nanti kalau kita nak redeem kita punya Asia flight ticket pun tak ada masalah. So lagi banyak guna, lagi banyak discount yang kita akan dapat. Jadi siapa yang nak tahu berkenaan dengan kelebihan, sebenarnya kelebihan BitPay ni sangat banyak. Boleh Google untuk tengok apa kelebihan yang ada lagi dalam BitPay ni. Jadi siapa yang ada experience yang pernah dapat call daripada scammer, bolehlah letak dekat komen cerita sikit lah macam mana kena scam, apa yang scammer tu call, cakap dekat dia. Please, saya nak remind sekali lagi, jangan kongsi kita punya OTP dekat siapa-siapa, especially dekat scammer lah. Sebab even customer service official daripada Facebook BitPay, dia pun bagi tahu benda yang sama. Depa takkan call kita untuk minta kita punya OTP atau minta tukar kita punya kad. Depa takkan call kita. So please, yang call kita dekat WhatsApp tu hanyalah scammer. Last but not least, bestnya BitPay ni sebab dia ada expense tracker. Jadi kita boleh control ataupun monitor kita punya monthly financial expenses every month. To be a good person, please manage your financial properly. Okay, sampai sini saja perkongsian saya berkenaan dengan BitPay. Juga benda yang paling penting, jangan lupa guna referral code untuk dapatkan RM10 free bila kita nak sign up untuk pengguna baru. Yang kedua, jangan sesekali share kita punya OTP dekat siapa-siapa pun, especially dekat scammer. Yang ketiga adalah, jangan lupa untuk buat research, cari berkenaan dengan kelebihan yang ada pada BitPay. Banyak orang share berkenaan dengan kelebihannya. Buat research, boleh check dekat Google dan tempat-tempat lain dekat media sosial pun banyak. Okay, Assalamualaikum.